Terima kasih pemirsa masih bersama kita dalam iNews Papua. Ahli menyebutkan penyuntikan vaksin COVID-19 tidak mencegah infeksi virus corona, melainkan hanya mencegah gejala berat setelah terinfeksi virus COVID-19. Hal tersebut juga ditegaskan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Jayapura, Khairoli. Dirinya menekankan bahwa vaksinasi tetap berguna untuk meringankan beban vakses. Dirinya menambahkan bahwa infeksi virus COVID-19 hanya bisa dicegah dengan memakai masker dan disiplin protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan bila keluar rumah selalu menggunakan masker. Tiga hal ini kita bisa patuhi dan lakukan setiap hari, pasti terhindar dari virus yang mematikan ini. Orang yang sudah divaksin, gejalanya sangat ringan dibanding dengan yang bisa menyebabkan kematian bagi orang yang tidak divaksin, begitu ya. Jadi mungkin ringan seperti orang flu-flu biasa saja kemudian sembuh. Dan biasanya reaksinya 1-3 hari itu sudah keluar sistem imun kita untuk melawan. Sehingga kita tidak menjadi sakit. Begitu ya. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.